Dan selamat datang kepada Bala Plus dari R6. Kembali di pertandingan ini cukup lancar, masih tidak lagi masih berbola tergantung. Halo lagi nomor 51 masuk ke tengah, ada Munung menemukan yang ketiga tepat sebelum nomor 23 masih bola terhubung pemain belakang dari R6 ini dan outball lagi. Serangan terus-menerus tidak menelan oleh Bufors, tapi belum mampu juga di menit-menit akhir babak kedua partai pertama ini. Lagi-lagi Edi akan melakukan tendangan ini. Sudah lakukan Edi. Edi ke depan. Ada sama dia. Masih nomor merah-merah. Masih nomor 40 menit yang ketiga. Nomor 3. Menemukan jambat masuknya. Masih main sendiri dia. Masih. Dihadang saja oleh pemain Tarakan. Samiki. Sudah mampu dia. Halo lagi dia. Nomor 51. Harus bangga. Sudah lakukan. Tinggal yang belas. Masih hentikan pemain nomor 5 berapa dia lempar dalam. Ada sudah lakukan lemparannya. Tapi beberapa sekarang mungkin kalau pemain yang nomor cukup kawasan ini dari prosesnya. Dan baru sudah lakukan nomor 13 Persyaratan pemain tadi dari Bukos masuk nomor 13, player nomor 19 masuk. Ya, persyaratan pemain di babak kedua ini menit terakhir untuk menambah stamina bagian tenaga baru dari Bukos nomor 19 masuk. Mengatakan terus ayo paling anak ya sudah dilakukan ada pemain dari sana ada Samikin masih Samikin ayo ke depan tinggal aja bola oh lepas sendiri pemain belakang atau penjaga yang tercatat tadi pemain
sudah bisa pulang kembali. Darah dioksida.
1-0 untuk Ustaz Oke. Serangan tidak disesuaikan. Bertemu-temu dibangun akhirnya menggunakan hasil. Tak satu pun pemain belakang ada di sana. Dan dengan enaknya pemain nomor 3 dari Pemadazir langsung menyesuaikan sikun sundar ke jalan bahagia dari Tuhan. Kembali serangan dibangun oleh Onan.